Bangkok dulu merupakan tanah lembah yang mempunyai banyak kawasan sawah dan kebun. Di tepi sungai, alur mereka mendirikan rumah-rumah yang kemudian menjadi kampung, menjadi pekan, dan bandar seterusnya menjadi kota raya Bangkok. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang budiman sekalian. Pada 5 minit kali ini saya akan membawa anda ke kampung-kampung di pinggir kota raya Bangkok. Ya, beginilah suasana kampung di sekitar kota raya Bangkok. Di sini kalau subuh petang akan dapat penduduk-penduduk yang berlari ataupun kayu basikal. Ataupun setengah mereka datang untuk memancing di alur ataupun parit di sebelah kanan itu. Saya kadang-kadang datang ke sini untuk kayu basikal ataupun untuk mencari ketenangan jiwa serta menyedut oksigen. Karena di sini ada pokok, ada tanaman, ada sawah, dan tidak ada kereta. Karena jalan sini kereta hanya masuk untuk masuk ke rumah saja, bukan merupakan jalan utama atau jalan yang boleh pergi ke tempat lain. Jalan ini adalah jalan mati, menyebabkan kereta tidak ada dan menyebabkan kami di sini boleh menyedut udara yang lebih baik daripada di rumah agaknya. Karena di rumah banyak kereta yang lalu lintas, banyak motorsikal. Di sini kalau ada pun hanya motorsikal, tapi kereta boleh masuk hanya untuk datang atau balik ke rumah mereka saja. Tapi untuk pergi ke sebelah sana tidak ada, tak boleh, kerana merupakan jalan mati. Ya, ini lebih kurang tempat yang saya kayuh sekarang lebih kurang 4 kilometer. Tidak jauh kawasannya 4 kilometer sebab merupakan kawasan yang tidak begitu luas sangat, ya. Dan apa lihat, tengok sini di tepi ini bersih. Kampung sini adalah kampung yang bersih. Di tepi sawah ada bunga, ada bunga, ada pokok pisang, ya, kerana dijaga oleh perbandaran di sini. Dan ada juga tempat rekreasi, tempat penduduk boleh datang untuk bertamasya dan untuk berehat, berekreasi di kawasan ini. Dan ada juga tempat yang dibuat khusus untuk penduduk. Ini di sini merupakan tempat penduduk datang untuk berkreasi, untuk beriadah, untuk main sukan, untuk mengambil gambar pun ada tempatnya, dibuat khusus bagi mereka yang mengambil gambar, berselfie dan macam-macam, seperti dengan tempat ini. Tempat ini kan itu yang ada tempat masuk sampai ke dalam sawasannya tu. Ramailah penduduk yang datang dari sebelah jalan sebelah sana masuk ke sebelah sini untuk mengambil gambar. Dan ada juga penjaja-penjaja di tempat yang dikhususkan di sini. Alur ataupun tali air ataupun anak sungai di tepi itu memanglah tidak bersih sebab disebabkan mungkin ada penduduk yang tinggal di taman perumahan membuangkan air kubahan ke sini. Ikan kalau musim panas memang tidak bagus, air akan jadi hitam. Sekarang pun air hitam. Tapi kalau musim hujan memanglah
ada ikan karena ikan ada oksigen dan menyebabkan ikan itu boleh hidup. Di sini merupakan taman di hujung dekat dengan hujung apa kampung dekat dengan jalan utama nak pergi ke Ayutthaya ke sana. Ada taman baru dibina untuk orang ramai datang untuk nak mengambil gambar berehat, makan angin dan sebagainya. Ya, itulah suasana kampung di Bangkok. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.